قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين بسم الله الحكمة 37 بعد المئة قال ما حجبك عن الله وجود موجود معه ma hajabaka tak angaleng kah dak kasampian anillahi dari ajunan Allah wujuda wujudu mawjudin ponapa badana parakara sebeda ma'ahu asartana Allah ma'ahu asartana Allah. Dalam riwayat lain, idza la syai'a ma'ahu karena tada ona pasitu situ ma'ahu panika asar tanah. Ma hajabaka 'anillahi wujudu mawjudin ma'ah. Lamun kula ben panjenengan tak ma'rifat. Lamun kula ben panjenengan tak malolo hadir dak kaajunan Allah. Kak dinto beni ken andi arte Allah nika ecapo hijab bi perkara sebab. Beni andi arte Allah ecapo hijab bi mata arek, bi langit, bi gunung, bi sekapin na perkara sebab. Beni ken kah aling ma hajabaka anillahi wujudu mawjudin ma. Tak ngalengi kada sampian dari Allah. Pon apa badana saya badani tentang ada. Terus milo oni, milo ma'rifah. Walakin bantatapen hajaba ngalengi kada kasampian anhu dari ajunan Allah tawahhum mawjudin ma. Pon apa anyang kabadana sebeda ma'ahu asartan seka alingan sampian sesampian tak dapat deka ma'rifah sesampian lo hadir malolo engak deka ajunan Allah kak dinto polan sampian tawahu anyang kak seakan-akan beda manusia lo bedongku ni ke manusia hakikatan hakikatan bedongku entombi sake aduan. Maksud teko cak manusia ni kata ada, mata hari tada, bulan tada, angin tada. Kena kapi kak jentuh tak beda secara hakikat. Benikan beda kalaban abang tibi beli etetia kisaran ajunan Allah. Beli etetia kisaran ajunan Allah. Kulaban panjenengan. Eka kan di empat. Dari jagung. Berarti saya dari beras. Akhirnya, proses, dari darah. Dari darah, proses. Dari mani. Dari mani kak dintok, proses. Yang tak laki dak kesitunga, apolong, nenang, nang, yano, belai, semak. Apa ya? Apa kau cak agapai, tak agapai. Embuk kau cak agapai, tak agapai. Ada dari sekapina makhluk ciptaan ni ke lebih kompleks akad ikulah bersambian. Ada. Cetak seti wisi. Wisina foto. Foto ni kak cok mancok ikai cari kakulah bersambian. Koto na tibi. Pandangan kui mikroskop ni ku banyak hewan di atas. Koto ni ke ekoto eh. Koto ekoto. Ajib, sakap pina leka tidak ada yang menciptakan dirinya sendiri. Mana bi epeker kalaban hakikat, orang kali itu tadi nak. Ken karo tawah, hum ngak seng abak nikah andi peran. Maka mahaja baga anillahi wujudu mawujudin mak. Sebetulnya tidak ada yang ada. Semua itu idofi yang ada kak dito fiktif.
saya kocak fiktif kat dia tu, yang ada itu tidak pernah berdiri dengan sendirinya, mereka semua ciptaan Allah. Maka yang ada secara hakikat cuma Allah. Maka berdena kat dia tu, ni kalau hijab. Dan atau hukum enggak seng ni ke manusia ni ke andik kekuatan. Enggak seng matahari ni ke seka buta. Padahal ke pin ke tunduk dak ke perintah na anjuran. Wallahu khalaqakum wa ma taqdum. Ni ke seka maksud aki bi ulama-ulama ahlus sufi, ahlul ma'rifah lamun e kocak aki. Ada perkara beda. Tapi jadi Allah. Kepi jadi ya Allah benni andi arte kula ben panjenengan yang tetade jeling jerengkong ben, tapi maksudnya tidak ada yang berdiri sendiri. Kepi ini keciptaan Allah. Jadi mon ciptaan Allah pan ajeling, pan ajeling ke fulan enggak ada kesempatan ciptaan, enggak ada kesempatan tiak, enggak ada kemahakuasaan Allah. Ini kasih eko cakap bahwasanya pan ajeling dak kesekapi na makhluk ya duddu ala annahu wahidu, hanya menunjukkan satu, menunjukkan betapa kuasa ajunan Allah. Sapa tarangan telur dari korpih sepadah nikah enai satretanan manusia bernana lain cara nangacepi lain betena lain bebeteka lain cara nangocak lain ada sepadah. Dari sekian banyak manusia, pita suara kapi kak ditolain, nik keseekor cakin nang emata kak ditolain, termasuk nang sidik jari, ada siapa ada? Ban Allah subhanahu wa ta'ala melolong makengak dakulah ban panjenengan, bahwa ayat tanca kakobasana Allah pada dua, ayatun qawliyah wa ayatun kauniyah. Ayatun qauliyah firman Allah kak ditautan jaga kebasan Allah, bahkan etang-tang sarang ajunan Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'aikum in kuntum sadiqin. Pun baanki anda rasa ragu tentang Al-Quran seemsam bisarang Nabi Muhammad SAW, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli, sesorat paling pandang surat surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka lakal kautsar. Telu ayat atau beberapa ayat ada dua kifat bismillah termasuk dari ayat ke ayat ada sebisa agak baik kalau ben ese mukjizat ben seneng kepang hafal ayat Al-Qur'an akhirnya badalah ba musailamah Al-Kadzab ka itu anoles. الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له أذن طويل وخرطوم وخرطوم طويل له أذن كبير وخرطوم طويل بقى بعد متأكي ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل لهم طيرا أبابيل آخرة أتوا Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma'adraka mal-Qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthur. Akhirnya, al-filu mal-fil. Berantau kerja, apa kerja? Kerja jeria andik kopeng raja. Eh, longah, lanceng. Kaki gila apa dah ramamu saya lama. Orang lah tahu kan, pijak kerja dengan jeria. Tapi al-Qari'ah mal-Qari'ah ni akan terurusan hari kiamat. Maka ingat, benajlas lagi. Perkara agak itu tak pernah ekonomi bi manusia menabi teliti jangka panjang agak itu memungkinkan tapi tak berdenang berdenang ekobasa nama manusia berdenang sebab. Alakul lihal ayatun qauliyah pan emaus galamun sebu qadimun seqadim berni ciptaan nama sebenarnya pina sifat senyandar dajun Allah qadim. La yumallu sama'uhu seta eka pusen ngedingak. Mi la zaman melolong. Mon pusen beni Quran nasi macam. Suara ada lain. Ada kecendera. Wa ayatun kauniyah beda ayat kauniyah. Bila bersabian ni tanda kekobasan Allah.
Jek mata no orang ku tak ledek pada raja dapat celing ku tak ciri hasalae gagap. Aruh pelek, aruh pada pelek kan mana celing ari beni mata orang lain. Ah no boleh sebab. Beda sedikit miri pun beda sian. Kita akan demak. Kita akan demimpin ni. Mimpin macam macam. Cuma perpantai dung ni ke mimpi tamporan ngiat. Tengok mimpi ke borok, situ mimpi ke temu, situ mimpi ke tabuk, situ mimpi cukup meh, situ mimpi. Oh. Allah. Coba kita fikir panjang. Apa kuasa kita terhadap yang terjadi dekat kakula bersampi? Mun andik kekuatan, tak kira benda menusa mati. Mun andik kekuatan, tak kira benda menusa sakit. Sampai jok, dah tak usah vaksin setiap aku vaksin. Tapi masker dia pakai siapa? Sampai nengai kutur yang masker selebar. Nengai tukung je lah. Nengai tukung je lah. Kita tangga dia. Astagfirullah. La hawla wa la quwata. Tidak ada daya dan upaya. Tidak mempunyai kekuatan kita. Ma hajabaka anillahi wujudu mawjudin ma ahlul ma'rifah. Sehingga oningi. Semikir, semaloloh, ejeling. Kepi tang Allah, kepi kangun Allah, ding Allah, benda semacam mak. Nikah hakikatnya tidak ada apa. Pun bodoh orang neraki fese, alhamdulillah. Mek mu cidak ke Allah, cik orang. Siang lakar lagi, ya kan. Haji, saya ngobak keretak di dalam peken nanti. Bila tahu, tak bisa. Tak bisa. Saya di kekuatan, tak bisa. Saya ajalan, tak bisa. Kepi, apa paring ke kepi. Coba ejewi sarang Rasulullah SAW lam yashkurillah mal lam yashkurillah. Tak ikut tak syukur ke Allah mun siti perantara tak syukur. Sekalang ko jazakumullah khairan. Sayyidina Rasulullah SAW man asda ilaikum ma'rufa fakafi'u. Siapa orang yang seabrik kebagusan kesampian bendes kalaban sepadana fa illam tajidu ma tukafi'unahu. Muntah nombor saya berserah kena kufisah pada nak. Maka akun adu'a. Jazakumullah khairan. Maka kat itu pun la'abrik balisan syarat. Ja'alakun ni'al. Ni kesai maksud haki. Ma hajabaka anillahi wujudu mawujudin. Ma. Tapi aku na'am. Tapi. Tor kacen. Bahasa kacen. Toh. Perlu epatik jelas. Allah yang pakai jelas dan lambat pender kapi dari Allah. Orang yang dikelakuan nikah nikah tak bisa alakoh kecuali izin dari Allah. Orang enggak itu cuman andi kasab. Napa kasab? Laha ma kasabat wa alaiha manfaat da orang nikah seka kasab, mudarat da orang nikah kasab cuba. Napa kasab? Contoh familia khiyar. Napa khiyar? Kula bersampian ni kebi Allah beri kemampuan ke aku melek. Azina apa je? Azina apa je? Lebih ada orang yang siap umpama saya kendam. Azina apa je? Ni kesetati belisan pagi nang eyakunan. Bahasa eh dalam tauhid mungkin kula bersampian ni kemaus lagi. Eh dalam kitab tauhid. Mana kul jaza. Tama setati ibalis pagi bi Allah. Beni kalakon tapi sajena tapi niat saya memangkat tadi alakon ni ke ibrik pemilia maka tan laba hula melolong kenga berisitung kitab akan demas ala qadha ben qadar. Apa itu arti qadha? Apa itu arti qadha? Qadha kak dintok pangaoning na Allah dak sakap pina perkara saya bakal terjadi mulai dari penciptaan sampai kiamat. Aruh-aruh ngaji roh agak roh. Aruh-aruh ngaji jauh dung-dung-dungan. Oning ngapi. Oning Allah subhanahu wa ta'ala. Mari oning. Qadar terlaksananya apa ngoning na Allah. Bender. Lam. Rapu dung-dung-dungan om. Bender. Malam rapu maka ngaji kak jatuh. Alak gila. Lo ngedi ngaji sama sekali. Oning ngapi. Cuman nang ewa kau kak jatuh. Oning ni keibrik pemilihan. Milih sekam. Milih si khosok, milih si da'rmah. Nikah pemilihan kak din tersedati. Laha ma kasabat wa alaiha. Setati manatul jazah.
Jadi kodok di kawan kodok. Jadi kodok dan kodar kali itu lo ngoba dek kakak asap, dek ke ikhtiar. Maka kan lamba bedanya mana kita pahu nasihat saya terlalu bukti asmana kita pak al insanu musayyar am mukhayyar. Manusia itu musayyar robot seapa jenen, tidak ada hak pemilihan sama sekali. Am mukhayyar, tidak ada pemilihan. Ternyata beda manusia nikah neng satu sisi musayyar, beda neng satu sisi mukhay. Musayyar kak dinto kaki teti anang siapa? Ada semele ni. Kaki elong terpak apa nje? Nje saking semele, nje kok tak teti anang ring Madura terpak gap je elong. Ya beri semacam dik 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 kan menonong ring orang pun tung lonceng tu ya. Musayyar. Laki abi ni ah musayyar. Apa bajing apa ustaz apa musayyar. Musayyar kak. Maka orang mabaku sekarang tua kaya itu mimbabi termasuk bab norok dak kapona pesepele yaki bi Allah lapasal butir yang tua sam'an wa ta' lapasal butir yang tua selama tak maksiat ada ajunan Allah kudu membaca dengan ini walaupun jangan lembak yang tua pakon adil yang tua kaya itu rahimallah walidan a'ana waladahu ala bir. Yang tua adil, ego waris nak anak foto nak itu bekal, bekal bagus kapi, mah bagus kapi dah. Benda saya mau khoyer, azina ah apa nje, ngaji ah apa nje. Yang kini ke pelia, benda pertengkaran di sana, benda nafsu saya ngajak kecubaan, benda akal saya nutuak aje lopot, benda ateh saya bekal amotos aki. Benda setan saya ngajak ke kecubaan, benda dakwah para nabi, benda dakwah para ulama, benda kitab Al-Quran, benda semacam saya bakal abdi nikah ekocha aki darul bala tunya nikah tempat ujian sebuah najunan Allah tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ka'ankwi anguji Allahum da'ti bin kapi ayyukum bundim mabang kapi ahsanu amanah saya paling bagus kalakon itu ujian le sakap pina saya musayyar ni kata dek balis dan pagi dengan ajunan Allah kesalahan Allah boleh kewajibnya nang musayyar karo narem eki abdina tunduk narem ya Allah apa ni ke abadjing dan kula narem eki kewajiban dan kula berarti ngacak dek ke apa ni ke kapi ambu saya abadjing lama ke masak kata sope soal no benes apa aku nampak ajunan si amela ya Allah ni kena rema jangankan geng karo sope soba gara-gara geng karo dak ni kena sama macam apa ambu kafir akun e pakon wa sahibuma fid dunya ma'ruf aka polong orang tua dua se kafir se ngacek ben ka kui kekafiran akun sora pakus akun sora wala taqul lahumu uffin se patakar cek karena tunduk musayyar engkau sanan tu aku jadi Allah saya mau khayyar nikah bekal beda jaza bers dan mele deka ngaji abanja laku maksiat abanja nikah beda bers untuk itulah kemudian ketika benar yang katanya lu gel orang jadi saya laku maksiat 40 tahun benar dengan tunya ini pak iya adep saya kafir benar dengan tunya 40 tahun mi iya adab pejriya sampai khalidina fiha kekal abadi dengan neraka taatil berarti ada taatil lah mana jalan Allah jadi Allah kan cuma karena les beles kak dintu dak kakiar dak kapele enak orang ini kak andaikan epa umur saudi salah jengah tak tematik kipele enak kaya pun ketika mati ini kapele enak kaya kepelean ini kesehatan dia kakhalidina. Mungkin orang yang kepelek na Islam atau iman mereka itu adalah pemaksiat. Maka kak, toh ya andi anbang batas kak bi abadi tak kesuatkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala agar dia akidah dalam ahli sunnah. Ala kulli hal ma'ajabaka adillahi wujud mawujudin ma'ah. Walakin hajabaka anhu tawakum mawujudin. Allah nikah penjelasan nikah situng teori nikah situng ilmu tapi praktek
malaran para teka lopah nika seecon tua kibi ulama bahkan sarang sahabat lambat berdaki suara Sayyidina Hal meni tak oning dak ka iman dak kata buka ditoh Sayyidina Hal bola bubakar kencan di bering pan lapo long ban kancah agak je tak saltean ada kancan bola akan jadi pencak silat. Bila saya akan jadi kedai remak ujian, kedai remak kok setero tawa maca kitab, kedai remak kok setero semangat tak kaget. Bila semua kemat. Malam Selasa nyongok TV. Eh kalau pak boleh ngaji enggak? Iya iya. Kita ongkuan. Pan keluar boleh. Apa? Anak remak ya. Akan nasihat anu. Eh kalau pak itu. Maka kula ban panjenengan manabi mikir kala ben jelas tak mungkin odi se ngalopa kina perkara-perkara semoga gak ada akhirat. Namun sampai antan di waktu kan tu makai gak ada akhirat atau malam masih tak kata uis esena kaya salah mun sampian nikah ngaji kemarin pun tukpan boleh uis tak ada pemasukan boleh ada ngetes namun tunya lekuk tunya, demalam tunya, demalam tunya, pasar, 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 pan mati, ya Allah, lah mati kan nak? Kita mikirin akhirat, kita mikirin apa benda yang semacam. Kena nak maka, gula melolok, nggak boleh dek kau orang kampung beri ajian seminggu sekali, semakin nggak dek akhirat, semakin nggak cek mati ya. Entar ke kuburan zurul maqabir fa innaha tudzakkirul akhirah. Aziar ka kuburan kan makai ngak ka akhirat akthiru min dzikri hadzimil ladzat babanyak zaman Rasulullah engak perkara sama elang kenyamanan iki ka jento al maut mate ataba zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mautu khairu mau'izah mate dzikrul mauti khairul mau'izah engak dak ka bate paling raja na pakai paling bagus pakai ngak tapi Sayyidina Abu Sayyidina Umar selok ong nika atau les kata bil mauti wa itu wis cukup engak kapat jadi ya Umar jadi pakai engak juga ala kau maksiat mati ya angkuya di rakyat mati ya mati ya mati ya mati ya mati ya mati ya akhir ayat ketiga di kau tu andi waktu yurak kulkal tak kira beda pedagang sukses kata guna sesak Ramadan muti tak kira beda pedagang sukses monta andi waktu ka angkui mengecek dagangan saya baju sekemah tetap baju sekemah sehasil sekian berapa tapi malam waktu istirahat dia pakai 24 jam buka tak ada hitungan sama sekali benih atas kan ya, urusan hari beri kau yang salbut pak lekor jam jual tak andi waktu sekemah saya baju sekemah saya kola ke sekemah tapi kau tumpen sekali itu juga andi waktu andi waktu kau lekuk darma apa saya kalau kolam apa tujuan darma darma saya paling seteru setia di sanggup balik